Motor sekelakon. Sekelakon. Gas, gas. Tunggu gebrakan dari sang legend yang akan memakai model dan kasih tahu dulu. Ya. Biar penasaran Pak Bos ya. Oke. Yang penting sudah silaturahmi ke Karoseri Malang. Malang. Tunggu teman-teman gebrakannya sang legend. Sukses selalu untuk PT Antara Lintas Sumatera. Terima kasih. Amin. Gas. Gas. Hai. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari MP76. Motor sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk subscriber penonton di channel kami di MP76 yang alhamdulillah ya sudah mendukung channel kami. Mudah-mudahan saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini alhamdulillah ya, yang terhormat Bapak Haji Indra Lubis sudah berada di body repair MP76 dan pastinya saya akan nanya untuk nomor pintu teman-teman. Gimana kabarnya Bang Bos? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ini untuk scaliner udah beres Bang Bos? Udah. Alhamdulillah udah. Wah belum. Apanya Bang Bos? Itu tulisan belum ini. Oh iya ya Bang Bos ya. Ini dirubah ya Bang Bos ya. Ini ke depan semua harus pakai titik di sini. Tambah boleh lagi titik. Oh, yang ini depan, yang akronimnya. Ya. Ya. Berarti semua untuk tag-nya sesuai dengan SE semua. Iya, pokoknya tambah titik semua kan ada kemarin ada disesuaikan semua. Disesuaikan. Nah. Untuk font-nya yang samping. Sama samping ini. Ini harus dihilangkan. Oh, untuk titik dihilangkan. Ya. Dan fontnya dirubah. Iya, sama ini. Termasuk logo. Lagi. Ini logo warnanya kalau punya ya. SE ini dark blue Bang Bos, biru ya. Donter. Oh, titiknya ditambah lagi sama seperti yang ini. Titik di sini. Iya. Berarti yang ini dibuang. Buang. Sama dengan fontnya. Iya. Fontnya juga dirubah juga sama kayak gini Pak Bos. Iya. Ini dipantau langsung teman-teman. Saya langsung dimarin sama Bapak Haji Indra Lubis nih teman-teman nih. Ini karena udah jadi dan pastinya akan saya rubah. Besok saya dempul lagi teman-teman. Berarti untuk kedepannya harus sama dengan yang SE untuk ya. Untuk fontnya. Iya. Wah ini karoseri juga udah kita ini. Udah disesuaikan semua. Kalau untuk logonya Pak Bos? Logo juga sama ini ya. Iya. Sama ya. Iya. Ini kan biru muda. Iya. Kalau yang SE kan udah masuknya dark blue. Ya. Sama dengan ini Pak Bos. Ini ya, udah dirubah. Ya udah. Oke Pak Bos, ntar besok saya copot lagi untuk tag-nya dan akan kita rubah. Ya. Oh ya Pak Bos, ini rencananya akan menjadi nomor pintu berapa nih Pak Bos? Sama seperti kemarin 101. Oh, yang X101 dan sekarang ini tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Nih teman-teman ya, saya udah dapat info tidak ada perubahan dan menjadi nomor pintu 101. Oke. 101. Langsung saya pasang Pak Bos. Alhamdulillah ya, sudah dipantau langsung sama yang terhormat Bapak Haji Indra Lubis sebelum rilis dari MP76 teman-teman. Dan ini sudah dipasang untuk joknya. Udah ini semua ya. Udah. Tinggal kaca. Audio. Audio sama kaca yang smoking area. Lega Bang Bos. Cukup. Langsung di cross check ya sama komisaris kita yang terhormat Bapak Haji Indra Lubis. Udah. Ini pakai HPL vinil. Pak Bos. Ntar ini ada lampunya nih ntar nih. Sini saya fungsiin lagi nih sebelum unit rilis
Gimana untuk penampilannya Pak Bos? Oke. Mantap. Ini semua udah ditutupin semua kan? Udah, semua aman. Tiang-tiang Omega udah. Omega udah. Kan sering saya bikinin vlog iya. Pak Bos. Banyak, jangan nanti ini lagi. Enggak. Guru akan udah bilang ini udah goyang jalan sebulan udah masalah lagi gitu ya. Jangan. Alhamdulillah saya cross check secara detail ya. Unit ini. Karena saya juga sudah dapat masukan dari yang terhormat Bapak Haji Chandra Lubis, harus di cross check secara detail. Iya. Gimana enggak dicoba dulu untuk seatnya Pak Bos? Udah. Nyaman ya? Ini ke lutut juga enggak mentok. Enggak mentok ya? Enggak. Nih. Saya mau nanya boleh enggak Pak Bos? Tapi itu? Di luar dari body repair MP76 ya. Kayaknya Pak Bos habis jalan-jalan kemarin saya liatin ke Adiputro, ke Morodadi Prima. Kayaknya ada gebrakan di ulang tahun ke-57 nih Pak Bos untuk PT Antalanta Sumatera. Ya, kita kan silaturahmi ke ini, ke karoseri ya. Biar hubungannya baik gitu ya, Pak Bos. Kerjasama nanti kan gitu, biar enak kan gitu. Tapi pastinya ada unit yang akan dimasukin ke karoseri besar. Lihat aja nanti deh. Ya, nih kan? Teman-teman ya. Kita bikin penasaran dulu kata Pak Bos. Lihat nanti. Tapi Pak Haji Indra Lubis sudah silaturahmi ke Adiputro. Morodadi Pak Bos? Morodadi juga kemarin ada, Ketentram juga ada. Wah. Ketentram juga ada. Iya. Nanti kita lihat aja. Kita lihat aja ya teman-teman ya, gebrakan sang legend PT Antalanta Sumatera yang habis ulang tahun ke-57 tahun. Mudah-mudahan ALS sukses. Amin. Di dunia transportasi darat berbasis otobus, dan Pak Bos juga sehat selalu. Oke, amin. Kalau kita hanya pelaku body repair Pak Bos. Iya, enggak apa kan nanti ya. Bisa ini juga berkembang kan. Lihat itunya. Dari body-body baru kan bisa jadi nyont ini juga. Bisa ini ya, bisa ngikut dari karoseri-karoseri ya. Yang lain ya gitu Pak Bos. Cuma kan kemarin kan sudah dapat masukan banyak dari Pak Bos untuk masalah rangka-rangka. Dan ya. Kemarin udah saya aplikasi. Mana tahu nanti Bos bisa buat JB5 juga kan gitu. Amin. Mulai amin kalau dapat recommended dari Bapak Haji Indra Lubis, iya. Insya Allah saya akan bikin JB5. Iya. Tapi sekelas body repair. Ah iya, sekelas body repair dong. Iya. Ya kan. Tapi kemarin sudah diganti semua untuk ya. Omeganya Pak Bos. Oke. Okay. Sudah di cross check semua, tapi alhamdulillah udah rapi. Iya. Tinggal itu aja ya, teksnya itu ya. Teksnya kita rubah. Oke. Okay. Berarti ya. Tetap dirubah nih teksnya. Iyalah, harus dirubah. Nih teman-teman, bisa itu. Saya sudah dapat info dari yang terhormat Bapak Haji Indra Lubis bahwasanya tag yang lambung kiri kanan termasuk tag akronim yang depan termasuk yang belakang akan kita rubah sesuai dengan by design iya. Pandey Junker ya Bang Bos. Iya. Berarti sama dengan SE. Iya, sama. Nah, kalau tag kan sama semua, cuma livery aja yang dirubah. Ya. Gimana untuk tampilan unit scaliner ini Pak Bos? Oke. Sip, rapi. Nih teman-teman sudah di cross check langsung. Sudah rapi. Sudah rapi nih. Tinggal audio. Audio ya. Audio tinggal sama audio. Kaca ini ya. Sama kaca. Untuk nomor pintu sudah tidak berubah lagi ya. Menjadi nomor pintu berapa? 101. Oke, siap Pak Bos. Terima kasih ya Pak Bos ya. Ya, makasih sudah ya. Masuk ke dalam kabin ALS model scaliner. Kangen motor sekelangkongnya Pak Bos. Motor sekelangkong. Terima kasih Pak Bos. Terima kasih. Gas. Gas kata Om Sani. Kata Pak Bos juga gas ya? Iya, gas. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Gas. Dua. Nih Pak Bos. Nih, sama Roland dikasih hijau sama putih. Ini
hijau sama putih. Nih, dipantau langsung teman-teman sebelum rilis dari MP76 sama yang terhormat Bapak Haji Indra Lubis. Ini dilipat. Udah dilipat kan? Dilipat sama saya. Nih. Biar kuat. Ya. Kalau RS kan hanya dicantum, kalau kita dilipat. Oh. Skalinernya. Elektrikalnya udah oke sekarang. Udah. Rolan. Ada. Udah sama saya terus. Dan pastinya kalau unit mau rilis pasti langsung di cross check ya sama yang terhormat, sama Bapak Haji Indra Lubis yang kemarin habis silaturahmi ke karoseri besar teman-teman. Kalau kita hanya pelaku body repair, nanti kan bakal nyusul DB5. Amin amin, bisa ya kan? Buat ujung satu saya mau bikin JB5. Oke Pak Bos, makasih ya hadirnya di MP76. Mudah-mudahan Pak Bos sukses selalu. Amin. Dan pastinya ALS jaya selalu. Oke. Gas lagi Pak Bos. Jaya selalu. Gas. Gas. Motor serakor. Terima kasih ya Pak Bos ya hadirnya. Oke. Di MP76. Ya. Alhamdulillah ya, yang terhormat Bapak Haji Indra Lubis sudah cross-check langsung unit model Scaliner yang akan rilis dari MP76. Dan tadi sudah dikasih info sama yang terhormat Bapak Haji Indra Lubis, komisaris kita. Unit Scaliner ini menjadi nomor pintu 101. Nih teman-teman, saya sudah dapat info. Cukup sekian video dari saya. Unit Scaliner yang sudah dipantau sama yang terhormat Bapak Haji Indra Lubis. Bila mana ada salah-salah kata, salah ucap, saya pribadi mohon maaf, beribu-ribu maaf, karena saya sendiri manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilap, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor sekelangkong. Gas Pak Bos. Gas. Motor sekelangkong.